Jadi sekarang kita mau masuk ke rumah hantu. Ini kan di office, Bang. Iya, karena ada yang mau kita kerjain. Seperti yang lo ketahui lo, Aidan itu cuma pernah ikut konten rumah hantu kita satu kali. Itu pun yang pertama. Yes, setelah itu kita udah ngelakuin banyak rumah hantu, dia belum pernah ngelakuin. Dan dia punya 1000 alasan buat nggak ikutan rumah hantu kita. Selalu, kadang dia nggak bales, kadang dia bilang ada shoot. Dan yang terakhir, yang paling gue bikin bete, yang dia bilang udah OTW, tapi ternyata dia nggak nyampe-nyampe. Sumpah, cuy. Drill Aidan ANJ. Di video rumah hantu yang pertama, kan lu ingat Aidan itu dia sok berani banget. Nih, scene yang ini nih. Setahu yang gue tahu ya, yang paling takut tuh Iben. Iben tuh nonton film horornya takut dia. Sumpah, gue nonton film horor sama dia sepanjang begini mulu deh. Tapi, padahal lu tahu ini orang merengek-rengek kayak bayi pas didatengin hantunya. Kita akan pura-pura bikin konten makan restoran yang review jelek. Pas kan? Mau tuh pasti gue yakin mau dia. Iya, kita bilang aja kayak, dan nanti kita beli tapi 1 juta. Tapi kenapa dia takut-takut? Cuy. Masa sih? Iya. Cuma ikut yang pertama lah. Yang terakhir-terakhir tuh gak ada yang takut. Gak ada alasan mulu dia. Jadi kita nanti plan ya, kita bilang aja. Dan kita nanti mau makan yang gak enak, nanti lu yang ngabisin. Dia suka tuh makan-makanan yang aneh gitu. Emang aneh orangnya juga kebetulan. Freak juga tuh. Emang. Kita lihat ya. Nanti kita dia datang, semua harus ekspektasi. Oke. Pura-pura kita ke tempat makan yang reviewnya kurang. Iya. Oke, jadi sekarang kita udah OTW ke tempatnya dan ini sudah ada Aidan Mirza dan Elo Marcelo. Jadi dan nanti di restoran yang komitmen kita adalah kita harus mesen sampai 1 juta. Kalau belum 1 juta kita enggak boleh berhenti mesen dan harus ngabisin semua 1 juta itu. Gua baru makan lagi. Ayo gua. Tapi ini restoran rating bintang 1. Jadi harusnya ya kenapa jadi spesial? Sebelum kita nyampe ke restorannya, kita coba baca dulu nih review-review mereka. Saya pesen es teh manis, udah komplain, basi. Es teh manisnya basi. Bisa lah. Apa sih restoran apa itu? Next, nih lo. Gak enak pelayanannya lama, pelayannya bego pakai banget so cantik. Serius lo? So cantik pakai masker padahal muka kayak musang. Ini personal nih anjing. Ini personal ini. Ini kayaknya yang rating nih mantannya sini gitu tuh pelayannya tuh. Tapi jadi kita akan lihat apakah review-review bintang 1 ini beneran atau tidak. Sampai ketemu di restoran terburuk yang pernah. Jadi guys, kita sudah mau masuk tempatnya. Dan tadi kita mau drive thru ke dalam dan pengen tahu Aidan sama sekali pas kita mau masuk mall, palangnya benar-benar menunjukkan ini tulisan gedung Angker Keramat Drive and Scream. Ini warung ibunda Aidan. Pantes busur di tengah. Tahu banget tuh. Tapi yang kali ini agak beda cuy, karena hantunya di Pasar Senen. Dan Pasar Senen, kita lihat lah. Lumayan bersejarah ya? Harusnya. Kemarin juga di Kota Tua. Ini paling serem Palang Merah sih kalau gue nonton tuh. Tapi yang minta ke konten-konten rumah hantu Aidan. Jadi makanan apa ini Dan? Yang di review Dan? Restorannya di dalam Dan. Kita di rumah hantu ada bocil-bocil yang asak masuk aja kamu. Kita sudah ada di rumah hantunya, gedung Angker Keramat. Ini ada di Pasar Senen, ntar saya berani. Ayo masuk dulu! Oh iya bener, ayo batas, batas! Lius, ayo juga nih! Dan ikut masuk! Dia bisa juga! Tenang, biar tenang! Ayo, sebatang. Dia bisa, ayo nih. Jadi Aidan sebat dulu, baru kita masuk full satu mobil. Di sini kan bakal ada misinya, dan dia pasti nggak berani cuy untuk ngelakuin misinya turun dari mobil. Kita udah ada strategi, kita semua yang bakal turun dari mobil sendirian. Jadi driver kita udah ganti, yaitu dari import langsung. Hey, yes, driver. Oke, okay. Ini kita mau nyolong bank Spanyol. Oke, okay, let's go. Kita akan masuk ke rumah hantunya. Apa kamu siapa Aidan? Goblok. Iya kali jalan. Enggak mau gua. Ini turun aja. Enggak mau gua turun. Mau dibacain dulu peraturannya. Boleh, peraturannya Mas. Makanya tidak diperbolehkan kontak fisik dengan hantunya ya, Pak. Sebaliknya juga untuk hantunya kita tidak diperbolehkan kontak fisik dengan caranya. Oke. Bagas dibuka, mampus. Let's go. Kotaknya cuma satu. Bagasi kita buka. Peraturannya udah ada di sini. Kita harus lakuin semua yang ada di sini dan turun dan ganti-gantian. Oke, siap, Pak. Nggak akan, kita nggak akan klakson dua kali, kita akan ngelakuin semua challenge yang ada di sini, let's go! Dadah. Sudah siap? Dadah. Siap? Siap. Oke, let's go! Ini terakhir gue masuk YouTube-nya Iben, sumpah! Mau dia bilang mau makan apa, kek! Anjing! Wah, baunya... Wah! Wow. Gasin sumpah,
wangi. Wah, ngapain sih kalau dengerin gini? Jalanan ini memakan tumbal, cuy. Gua gak mau turun, coba gua gak mau turun gua. Dan? Enggak, gua gak mau turun, anj**. Dari siapa-siapa, dan sumpah. Itu kosong, cuy. Di awal, ada misinya ya? Pindahkan beca nomor 1. Itu pindahin beca. Siapa yang mau pindahin beca? Pindahin beca. Jangan dong, gua gak mau turun. Halo. Bareng aja, Dan ya. Ayo, Dan. Pindahin beca, Dan. Kebetulan ya, pindahin beca ya. Abis itu gua gak turun. Oke. Nih, deh, gua langsung deh. Oke, kita pindahin beca dulu. Sorry, beca siapa nih? Ya, siap. Rambutnya Aidan di jambannya Rian nanti. Ayo lanjut. Buka kaca lu. Buka kaca lu. Anjir bule. Ini bule penakut juga. Oke guys, misi kedua, tepuk pundak kuntil anak. Gak mau gua, gak serius. Gue ini ngapain sih? Woi. Waduh. Di sini dia ada petanya juga. Gak mau gua, gua gak mau keluar. Apa sumpah? Gak bakal keluar gua. Oh itu cuy. Siapa yang turun? Ayo Dut, berhenti Dut. Dan, bareng gua. Gak, gua gak bakal turun. Ayo Dan. Gak mau turun gua. Gua turun, gua turun. Yaudah, lo dulu. Turun. Elo dulu. Ini orang hidup. Aduh. Ngejar ini yang males banget gua. Bang, sabar ya. Gua tepuk dulu ya. Gua tepuk. Anaknya tiba-tiba lari. Nah, kebetulan emang kita di sini nyetir ya kan? Bang, udah bang. Bang yang ini bang. Lo ini bang. Buka tali pocong bagian leher. Dari tadi Mikey lagi ribut cuy sama setan-setan di belakang. Mana tali pocongnya? Buka. Gua mau turun. Mike. Tali ya. Yang mana pocongnya? Ini kiri. Sumpah kaget gua liat lo kalau bang. Ya ampun, bang. Kaget lo bang. Lanjut. Dan. Gak mau. Dan dia nyangkut di sini Dan. Ayo buruan. Gimana ini? Ini belakang udah ngawur banget, Rian udah keringetan. Ini kita akan ke misi keempat. Kayaknya makin lama nih misinya makin anjing sih. Ambil pemukul gong pada hantu. Oke guys, ayo gua. Bang mau turun. Ambil pemukul gong. Udah keluar anjing. Gua mau keluar. Lu semua lo. Keluar. Dan, gua mau keluar. Gua mau keluar. Jangan tarik gua. Dan, jangan anjing. Udah lu keluar. Apa sih? Gua buat ya gua jatuh. Tumpal anjing. Apa sih? Ambil pemukul gong ya. Ayo misi terakhir, pukul gong sekeras mungkin. Ayo pukul gong, woi. Gua udah tadi. Gak mau gua. Tadi gua turun, please. Gak bakal gua. Sumpah sejam, ayo gua. Udah lempar aja, udah. Langsung naik klakson. Kita barengan. Gak lah. Ayo pukul gong, barengan. Keluar, Bar! Ayo, mobilnya! Mobilnya lupa! Mobilnya!
Bang, keluar. Woi, bang, pergi. Mana keluar itu? Bang. Begitu mati. Yang begitu habis dinaikin lagi mati. Iya, ini beneran. Ah, anjir hidup lagi. Wah, mana keluar deh? Mana keluar? Wah, dan sudah kelar rumah hantu kita. Mike sampai buka baju hampir boxing sama hantunya. Landis ternyata juga tidak berani buka kaca. Bukan, itu sebenarnya kita menjaga keamanan penumpang. Di mana kita kan nyetir. Kita nyetir. Dan ada. Bro, iya. Lu tahu kan story gue siapa lu ke kuburan. Gue gak takut setan. Gak takut setan, tolong editor di replay. Ngapain nih kalau gini? Jangan dong, gue gak mau turun. Gak mau gue, gak mau keluar. Gak bakal keluar gue aja. Gua gak bakal turun. Eh Dan, gak mau turun gua. Eh tanya, udah aja udah keluar aja. Gua gak keluar. Gua lo, semua lo. Dan, gua gak keluar. Gua gak keluar. Jangan tarik gua. Dan, jangan aku. Udah gua gak turun. Apa sih? Gua jatuh. Lupa lah. Apa sih itu dari awal ya? Gua enggak Aidan sepinter itu. Emang dia dari awal. Emang dia jarang teriak, tapi yang tutup mata paling banyak Aidan. Nah, tapi dari awal gua sampai akhir gua enggak pernah teriak. Kita lihat berapa kali Aidan tutup mata dan tutup kuping. Kayaknya itu selama rumah hantunya deh. Begitulah rumah hantu kita, dan next kita akan ke rumah hantu beneran. Let's go. Janji lagi. Siap rumah hantu beneran? Siap. Yes. Yep. Ini gue terakhir di YouTube-nya Iben. Jangan lupa subscribe, ada project gue lagi seru banget sama Dapak Arik. Ditonton aja, dengarkan konten YouTube gue sama Dapak Arik. Drama-drama kayak gitu. Ke rumah hantu beneran, Dan. Gak mau. Iya, ayo. Gak.